Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found the passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake. But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Hello guys, welcome back to my channel, Captain Rap. Ini video saya yang ketiga mengenai set and drift. Di video yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan set and drift, saya telah membagikan bagaimana cara menghitung course over ground and distance over ground dengan menggunakan bantuan tabel Brown's Nautical Almanac. Kalau di video yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan set and drift ini, semua variabel telah diketahui. Haluan kapal, kecepatan kapal, arah arus, dan kecepatan arus, sehingga teman-teman cukup mudah untuk menyesuaikannya dengan tabel. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika dua variabel belum diketahui, yaitu arah arus dan kecepatan arus, sehingga teman-teman ketika ingin mengetahui kapalnya didorong arus kemana dan seberapa kuat arusnya, sehingga membuat kapal itu melenceng daripada haluan yang sedang dikemudikan. Nah, simak video ini sampai habis, karena nanti perhitungan yang saya berikan itu benar-benar simple, sederhana, bahkan tanpa menggunakan tabel. Jadi cukup mudah untuk dipahami. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya agar saya lebih bersamaan lagi untuk memberikan info-info dan pelajaran-pelajaran terbaru. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal. Let's go! Oke teman-teman, saya sedikit mengulang seperti di part 1 dan part 2 daripada video ini. Set adalah arah arus dalam derajat, di mana drift itu adalah kecepatan arus dalam knot. Nah, contoh soal ini menggambarkan status kapal kita untuk pembahasan kali ini. Seumpama ketika berada di titik ini, kapal berlayar dengan haluan sejati yang dikemudikan itu 0,65 derajat ke sini, kemudian kecepatannya 3 knot. Jadi, ketika nanti di jam 13.00 atau 1 jam setelah kapal ini berlayar, jarak yang ditempuh tentu harusnya 3 mil. Karena untuk mencari jarak itu rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 3 knot, dikalikan waktunya 1 jam, 3 mil. Tetapi, setengah jam dari perjalanan dari titik ini, tepatnya di jam 12.30, kita menemukan atau mendapati course over ground daripada kapal adalah 0,83 derajat. Artinya, telah terjadi penyimpangan dari haluan yang dikendaki 0,65 derajat ini. Nah, ini tentu dipengaruhi oleh arah arus. Untuk mengetahui arah arusnya berapa, itulah set. Nah, teman-teman nanti gunakan mawar pedoman untuk mendapatkan sudut yang akurat. Tarik garis menggunakan penggaris ke 0,65 derajat dan juga ke 0,83 derajat. Kemudian gunakan jangka untuk mengukur jaraknya. Titik pertemuan ini tarik garis ke bawah, saya dapati itu 165 derajat. Artinya, set atau arah arus tersebut adalah 165 derajat. Kemudian, bagaimana cara mengetahui driftnya atau kecepatan arusnya? Teman-teman bisa menggunakan rumus ini, distance bagi time. Distance artinya karena kita mengambil setengah dari total jarak, maka 0,5 waktunya dari 12 ke 12.30 itu setengah jam, maka 0,5 bagi 0,5 itu 1 knot. Driftnya adalah 1 knot. Nah, cukup mudah untuk mencari set and driftnya. Sekali lagi saya ulang, setnya dengan kondisi seperti ini, maka set atau arah daripada arusnya 165 derajat, dan drift atau kecepatan daripada arusnya 1 knot. Untuk membuktikan apakah perhitungan ini benar atau salah, teman-teman bisa menggunakan cara di part 1 dan part 2 daripada video ini, supaya nanti teman-teman lebih yakin, karena variabelnya sudah diketahui semua, berarti ya kan, kecepatan kapal 3 knot, kecepatan arusnya 1 knot, kemudian haluan kapal itu 65 derajat sementara arah daripada arus 165 derajat. Apakah angle of inclination-nya benar 0,18 derajat? Kemudian nanti distance yang dapat ditempuh itu adalah 3 mil. Itu gunakan cara ya seperti di video
part 1 dan part 2 yang menggunakan tabel. Mungkin hasilnya tidak persis sama, tetapi perbedaan itu tidak signifikan, hanya 0, sekian lah ya. Paling tidak, paling maksimum itu 1. Jadi kalau kita bulatkan itu, nanti kurang lebih seperti ini hasilnya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi cara mengetahui arah dan kecepatan arus ketika kapal berlayar dengan haluan dan kecepatan yang telah ditentukan. Sehingga kita bisa mengetahui course over the ground daripada kapal yang melenceng dari haluan yang dikemudikan karena pengaruh arus kemana dan kecepatan arusnya berapa. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti part 1 dan part 2 daripada video ini, nanti silakan cek linknya di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya jika kalian rasa ini bermanfaat, dan tentunya di subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan pelajaran-pelajaran terbaru dari saya. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, see you on next video, Captain Rap, ciao.